Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Pagi ini saya sedang berada di jalan tol Trans Sumatra, tepatnya kilometer 49, masih daerah Lampung. Saya akan berangkat menuju Kota Bumi Lampung. Ada sedikit kerjaan dan juga sekaligus liburan. Nah, teman-teman, bagaimana orang dengan penyakit autoimun bepergian pada saat pandemi COVID-19? Jawabannya tidak masalah, asalkan menerapkan protokol kesehatan atau 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Nah, untuk teman-teman sendiri, memang diakui kita memang rentan terinfeksi dengan COVID. Namun kita juga harus melihat bahwa jika kita stres juga nggak bagus buat imun tubuh kita. Yang penting bagaimana kita membuat hati kita ini bahagia. Ini juga harus yang perlu teman-teman perhatikan. Oke. Bagaimana kondisi saya hari ini? Alhamdulillah membaik. Oh ya, teman-teman, saat bepergian perlu diingat bahwa jangan terlalu lelah. Jika lelah, istirahat. Itu kuncinya. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan setengah jam lagi. Kota Bumi akan ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam dari sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.